Tapi kan sekarang mobilnya sudah ditemukan. Gitu. Jadi ya mungkin proses asuransi nggak usah dilakukan. Ya. Tapi masih ingat nggak sih ketika dipinjamkan waktu habis nganter kan ya? Ada barang-barang? Kepikiran nggak sebenarnya? Nggak, maksudnya masih ada barang-barang nggak sih yang punya? Oh di dalam ini enggak sih, biasanya kayak seharusnya enggak ya. Biasanya asisten saya setiap kali saya pulang kerja semua barang-barang tuh ditaruh lagi, dibawa lagi ke dalam apartemen. Gitu. Tapi kalau saya nggak punya firasat banget karena pulang dari gym. Jadi saya pulang dari gym, saya pulang turun ke apartemen. Saya tuh kan orang yang cuek banget ya sebenarnya. Kalau di dalam mobil tuh saya sibuk sama handphone dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi saya sama sekali tidak melihat gerak-gerik kecurigaan tuh nggak ada. Karena biasanya kalau di saya tuh khususnya supir, satu bulan pertama tuh biasanya saya nggak mau banyak komunikasi, biarkan manajer saya sama tim saya yang komunikasi sama supir ini. Tapi ini pembelajaran juga, ternyata saya nggak boleh terlalu cuek ya. Maksudnya nggak boleh ya udah biarin aja, dipercaya aja saya. Karena saya tuh orangnya nggak mau kayak perhatiin mukanya gitu, kayak apa gitu. Jadi kalau supir datang nganterin saya ke studio juga, dia coba, ya pak, saya coba, ya gitu, saya masuk gitu. Jadi ternyata nggak boleh juga. Artinya saat hari pertama kehilangan baju itu udah turun semua ya? Udah sepatu udah. Baju udah turun waktu itu ya. Gimana mas? Saat hari pertama hilang itu sempat menyalahkan orang yang merekomendasikan? Enggak, itu sahabat saya banget sebenarnya. Walaupun beberapa teman-teman saya, Bang Sandy juga bilang. Karena saya nggak tahu apa ya, saya nggak tahu hukum dan caranya teman-teman polisi untuk bekerja ya. Tapi kan dengan kenapa saya ada Bang Sandy, kalau Bang Sandy bilang semua bisa dicurigai. Nah, tapi kalau Mas ya tanya, banyak tanya, saya punya kecurigaan kepada teman saya sendiri sama sekali enggak, karena teman saya ini tuh cukup sering banget datang ke apartemen saya gitu, dan saya tahu rumahnya, orang tuanya saya tahu, kerjanya saya tahu, dia pegang teman-teman selebriti nama-nama besar gitu, jadi nggak mungkin lah dia sekongkolan atau dia yang membuat cerita ini tuh nggak mungkin. Orang tadi siang aja dia ada tanya saya mau bawa dia ke sini, dia juga mau ikut, cuma dia harus ngurusin Mbak Memes mau konser. Tapi rasanya gimana mungkin? Kenapa? Minta maaf kan dari pihak yang... Oh iya, of course. Dia minta maaf. Malah tiap hari dia telepon ke manajer saya. Sering juga datang ke apartemen saya karena dia juga mau tahu gimana prosesnya. Jalannya gimana. Artinya ada merasa bersalah juga ya pada diri dia. Mengatakan bahwa dia adalah motifnya ekonomi. Nah, ya betul sekali. Itu juga yang... Sebenarnya sebelum dikasih tahu sama teman-teman kepolisian, sama Bang Sandy, kalau motifnya adalah ekonomi, di saat itu hilang udah pasti karena ekonomi. Gak lagi kepikiran lain, masa mau dibawa sama dia karena dia perlu mobil, kan gak mungkin. Itu aja, cuma awalnya di saat pertama kali dia membawa mobil keluar, kita tuh masih menduga manajer saya yang bilang, Ren, tahan dulu, siapa tahu dia itu punya kejadian-kejadian istrinya mungkin ada sesuatu yang gak baik gitu, anaknya mungkin kecelakaan, ya aneh-aneh lah. Jadi mungkin dia harus pergi untuk nyamperin sesuatu yang sangat penting, gitu. Urgent gitu. Saya ikutin manajer saya karena saya malamnya harus syuting di MNC. Positive dan panggung ya? Pertama lagi. Iya, positive thinking. Terus saya bilang, iya deh. Mungkin bisa itu terjadi walaupun itu salah ya. Seharusnya dia ngabarin dulu atau dia menjawab dulu bilang mohon maaf sekali saya misalnya istri saya sakit gitu kan atau anak saya apa gitu. Nah, ini tidak, bahkan jam 6 sore di hari kejadian itu sudah mati handphonenya. Nah, jam 12 malam saya selesai dari syuting MNC masih belum ada kabar, masih belum bisa dihubungi. Kita udah menduganya udah oke, berarti ini udah yang lain. Ceritanya udah beda lagi, karena seharusnya kalau sampai itu terjadi yang sesuai positive thinking kita, dia seharusnya udah mulai lagi menghubungi ke HP kita atau dia datang ke tempat tinggal kita gitu untuk kembali mobil. Tadinya malah kita berpikir, dia tungguin siapa tahu dia takut, kan ada kan yang namanya supir suka takut karena takut dimarahin mungkin. Tadi kita berpikir mungkin dia akan kembali ke apartemen, terus balikinnya itu cuma ke resepsionis, taruh di resepsionis karena dia takut dimarahin. Enggak juga ternyata. Ya udah malam itu jam 12 pulang dari MNC, saya mikirnya, aduh udah deh, ini udah yang lain nih berarti motifnya. Dan ini cukup kaget juga tadi pada akhirnya waktu dibuka-buka, motifnya ternyata aneh-aneh ya, dan sindikat itu yang
jadi ketakutan. Makanya kemarin-kemarin tuh saya sempat nggak tidur tuh karena ih, saya bersyukur juga ya saya nggak pernah di apartemen saya tuh supir nggak pernah masuk ke dalam unit. Jadi supir tuh selalu tinggal nunggunya di ruangan supir di gedung parkiran. Jadi memang nggak pernah saya izinkan supir tuh untuk masuk ke dalam unit saya. Ya. Bersyukur itu aja sih. Karena menyambung dari jadi gini Mbak, ini sejujur-jujurnya ya. Ini kan saya sudah bilang sama Bang Semi, Bang, kasih saya waktu. Ini jujur banget ya. Saya juga ngomong sama manajer saya waktu kemarin pulang dari sini, waktu dikasih tahu sudah tertangkap waktu supirnya sudah tertangkap. Waktu saya sampai apartemen, saya bilang, gue sedih banget loh. Gue tuh nggak tahu kenapa karena papa saya almarhum kan, sama ibu saya almarhum. Terus terang Mbak, waktu dia saya temui di dalam, saya ngeliatnya wajah bapak saya loh. Maksudnya yang membuat saya sedih itu adalah, ya ampun, lo tuh udah tua banget. Ini jujur ya. Jadi saya malah kayak suara gede banget di kuping saya dibilang bahwa Ren, ini waktunya lo untuk memaafkan dia. Karena you're going to the next level. Lo bakalan ada di tempat yang lebih besar lagi. Tapi sebagai manusia kan kita gimana ya, saya ini berantem otak sama berantem perasaan Mbak. Jadi manusia kan, marahnya ada, keselnya ada banget gitu. Makanya Bang Sandy bilang, udah tenang-tenang dulu Kak, udah sepokoknya udah dapat supirnya, besok mungkin akan dirilis ini dan itu, udah tenang-tenang tidur dulu, katanya Bang Sandy, gak usah pikirin yang lain-lain. Dikasih waktu lah untuk memutuskan selanjutnya maunya apa. Karena kan pasti seharusnya ada, saya harus memutuskan selanjutnya mau dipersidangkan, disidangkan atau mau gimana.